mudah-mudahan masih ada peluang dan jalan agar ini bisa selesai, tidak perlu sampai dengan proses pengadilan. Oke, proses pengadilan selesai itu tidak perlu diserahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah ini cerai atau tidak. Ya, jadi itu masih kita upayakan terus ya. Maksud kami dengan pendekatan ini paling tidak ada komunikasi. Apa sih dari pihak sebelah yang belum dari pihak kami yang menyampaikan apa sih kira-kira yang bisa menolong? Apa sih dalam nomor antrian B3 dengan nomor perkara 8-6-11 PDTD. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Itu hal biasa teman-teman ya. Jadi kami tim kuasa hukum baik dari pihak kami maupun dari pihak penggugat tentu harus berkolaborasi apapun itu bentuknya. Baik untuk kepentingan klien kita masing-masing juga berusaha untuk menjembatani. Mudah-mudahan masih ada peluang dan jalan agar ini bisa selesai, tidak perlu sampai dengan proses pengadilan. Oke, proses pengadilan selesai itu tidak perlu diserahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah ini cerai atau tidak. Ya, jadi itu masih kita upayakan terus ya.
maksud kami dengan pendekatan ini paling tidak ada komunikasi. Apa sih dari pihak sebelah yang belum terkuat dari pihak kami yang apa sih kita yang bisa menjawab. Jadi semuanya masih berproses ya teman-teman ya. Artinya ini sinyal baik juga ya? Iya, ya, harusnya begitu ya. Kekompakan kami di sidang tadi tentunya paling tidak bisa berimplikasi baiklah kepada para pihak prinsip-prinsip kami. Oke? Okay? Dari panggilan itu, bukan kerennya. Abang kan ingin artikulir, ingin berpengaruh. Itu hak mereka sebenarnya, saya nggak ada kepentingan menjawab ya, karena sekali lagi saya sampaikan tadi bahwasanya kita akan menerima apapun itunya, perbaikan kah, tambahan kah, atau penjelasan dari gugatan, karena itu akan memudahkan kami juga untuk bisa menjawab dengan proporsional. Artinya jangan sampai kami juga memberikan jawaban nanti mengambang juga, akhirnya nggak sinkron, nggak ketemu apa sih persoalan yang mendasar dari kedua. Itu yang perlu. Tapi lagi-lagi saya nggak mau bicara substansi ya. Bang, tadi sempat tim kuasa hukum Ria Ricis mengajak, mengundang ke rumah untuk melihat Rian anaknya. Gimana bang? Itu selalu dilakukan Rian ya. Dan kami pengacara maupun pengacara yang di rumah tidak akan pernah tahu gitu loh ya. Jadi itu sebenarnya hal yang nggak perlu disampaikan. Karena Rian setiap hari jemput rumah. Oh, ya? Bertemu, tetap bertemu ya bang? Iyalah. Bang, tapi kemudian tetap yang terangkan tangannya ya, sampai dengan titik ini tidak ada perubahan sikap sama sekali. Tapi tentunya dia harus menjalani kehidupannya tetap kan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dia. Dan untuk urusan di pengadilan, Rian sudah mengamanahkan kepada kami untuk menyelesaikan dengan sebaik-baik. Apapun ya, ada upaya-upaya lain di sidangnya itu. Tentu. Nah, itu masih merupakan komitmen kami. Tetapi kita melihat ya, dinamikanya kan ini luar biasa ya. Dinamikanya luar biasa, kita lihat nanti. Apakah nanti gugatan ini diterima atau tidak. Oke, okay? Itu dulu ya. Oh, dan hari ini ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi dengan Arif, siapa tadi? Belum bisa hadir hari ini. Jadi karena harus ada promo film di beberapa mungkin sekitar Jabodetabek. Dan itu sama terjadwal ya, sudah terjadwal ya. Ini kan tanggal 7 ya. Oke. Okay. Dulu ya. Oke, okay, ya. Terima kasih banyak ya. Kegiatan dari pihak kedua. Oke. Mungkin hal lain kita. Nanti akhirnya selanjutnya katanya. Ikop semua, tapi yang jelas dalam bulan ini akan selesai. Oke. Okay. Selesainya itu dalam artian nanti di akhir bulan akan ada bukti dari pihak penggugat. Bukti itu bisa berupa surat atau saksi. Oke, okay? Ya. Itu dulu ya. Tapi berarti udah niat. Kalau enggak terus gimana, Bang? Mau minta pulang gitu. Oh, ya pasti. Ya, sabar.